Halo Sobat Gadget, kembali lagi bersama saya Devri Han di channel Sekolah Gadget. Udah lama banget ya kita nggak bikin konten lagi, sekitar 3-4 mingguan. Ya, karena aku ada acara penting banget jadi nggak sempat buat konten seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, karena mulai sekarang insya Allah aku akan terus menemani Sabtu kalian dengan konten gadget dan juga konten gaming. Jadi dalam video kali ini, kita akan mereview sebuah laptop dari Realme yang punya spesifikasi kere hore. Ya, di harga 10 jutaan aja, kalian sudah bisa mendapatkan Core i5 Gen 11 dengan Iris Xe Graphics yang merupakan iGPU terkencang saat ini. Jadi, daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Realme menyasar pasar laptop editing untuk produk terbaru mereka, yang diumumkan pada acara Realme Fan Fest 2021 lalu. Tapi, mari kita lihat dulu spesifikasi selengkapnya. Jadi, laptop ini dibekali spesifikasi layar 14 inch, prosesor Intel Core i5 generasi ke-11. Selain itu, layar perangkat ini juga memiliki desain tepi atau bezel yang cukup tipis dengan hanya 5,3 mm dengan rasio 90% dengan resolusi layar 2160 dikali 1440. Realme menyebut laptop ini memiliki pixel 1,5 kali lebih banyak daripada resolusi 1080p lain. Realme Book juga ditenagai dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 dengan Superfin 10 nm. Prosesor ini juga menawarkan kinerja single core 26% lebih baik daripada sebelumnya, dan juga kinerja multi core 45% lebih baik. Untuk pemrosesan grafis, Realme Book menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang membawa peningkatan 50% dibanding generasi sebelumnya. Bahkan diklaim lebih baik dari Nvidia MX350. Dan untuk masalah bodinya sendiri, laptop ini cukup tipis ya, karena punya ketebalan sekitar 4,9 mm, 14,9 mm, dan juga punya bobot yang cukup ringan untuk kelasnya, yaitu sebesar 1,48 kg. Dan bodinya juga dilapisi dengan paduan aluminium dan ditempatkan desain logo cermin agar tampak lebih elegan. Kinerja di laptop ini juga didukung dengan RAM sebesar 8 GB dan storage SSD 512 GB. Dan yang pasti, RAM di laptop ini sudah memiliki konfigurasi dual channel LPDDR4X. Jadi untuk kinerjanya sudah maksimal lah ya. Kinerja Realme Book didukung dengan kapasitas memori yang cukup besar, yaitu sebesar 8 GB RAM dan juga SSD sebesar 512 GB dengan dual channel storage LPDDR4X. Dan jangan lupa PCIe SSD ya yang diterapkan, jadi bukan lagi SATA tapi ini udah PCIe SSD yang mendukung aktivitas multitasking. Kehadiran memori yang cukup besar tadi ya, itu juga mendukung pengguna untuk menyimpan lebih banyak lagi file seperti foto, video, dan game. Meskipun menurut saya sendiri, storage 512 GB ini udah cukup mainstream ya di harganya. Realme Book juga memiliki baterai yang cukup besar, yaitu sebesar 54 watt-hours yang dapat memutar video terus-menerus hingga 11 jam. Pengisian daya didukung untuk Type-C yang dapat mengisi hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Tak ketinggalan, laptop ini juga memiliki speaker DTS 2 Harman dengan suara stereo untuk dukungan audio termasuk efek suara DTS HD. Realme Book juga dilengkapi dengan dual mic noise cancellation. Seluruh spesifikasi tadi juga didukung oleh konektivitas cepat dengan port Thunderbolt 4 dan juga Wi-Fi 6. Selain itu, Realme Book juga memberikan garansi hingga 24 bulan di seluruh Realme Official Center.
Untuk spesifikasi lengkapnya bisa dilihat di scene yang berikut ini. Terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah support channel ini sampai channel ini menembus 100 subscriber. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.